Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta agar proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dipercepat. Luhut menargetkan uji coba kereta cepat bisa dilakukan pada November 2022. Luhut mengunjungi proyek pembangunan KCJB di Purwakarta, Jawa Barat. Luhut datang bersama dengan Duta Besar Republik Rakyat Cina, Lu Kang, Rabu 30 Maret 2022. Dalam kunjungan tersebut, Luhut menargetkan pada bulan November mendatang dapat dilakukan uji coba kereta cepat dari stasiun Tegaluar Bandung hingga Pleret Purwakarta. Pada November tahun ini sudah ada uji coba dari Pleret ini sampai ke Tegaluar. Sampai ke Tegaluar 40 km. Kita coba nanti target kita, karena tadi ini kan masalah longsor ya, dan jadi ada tertunda 5-6 bulan, kita masih coba di PPT-PPT. Kalau bisa, ya 10 bulan dari sekarang, kita udah trial. Hingga 30 Maret 2022, proses pengerjaan KCJB mencapai 80%. Luhut menyebutkan pengerjaan dipastikan selesai pada tahun 2023 mendatang.